Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Kali ini video tutorial lagi. Gue ingin memberikan sedikit tutorial untuk lagu Amigdala yang judulnya Kukira Kau Rumah. Nah, ini lagunya tuh gitar banget dan gue coba interpretasiin di piano dan itu cukup sulit ya. Vibes-nya beda, rasanya beda. Tapi gue coba sebisa gue. Dan seperti yang kalian sudah nonton atau kalian belum nonton, jadi nonton dulu. Yang gue cover itu, gue maininnya sedikit kayak bermain gitar. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke intro lagu. Nah, enak banget memang lagunya. Jadi di situ di intro lagu itu ada melodinya ya dan nada dasarnya C. Jadi pertama kita bedah dulu melodi intronya. Nah, kayak gitu. Terus kirinya itu mainin chord arpeggio kayak gini ya. Jadi kalau kita hitung itu jadi 1 2 1 2 3 4 deng deng gitu ya. Begini terus ya. Bisa begini ataupun nah, gue maininnya waktu itu pakai yang kedua. Jadi bunyinya kira-kira kayak gini nih kalau digabungin. Kalau nggak bisa langsung dua tangan, lancarin salah satunya dulu dan kemudian pakai tempo kalau bisa. Jadi 1 2 1 2 3 4. Kita coba pelan-pelan banget ya. Pertama di F dulu. Nah, gitu. Jadi waktu F gua pakai begini. Waktu ke C. Gitu. Oke. Kita coba ke first. Oke. Chordnya juga simple aja. F ya. F9. Kirinya gue cuma pakai F biasa aja. Gini. Terus kanannya ambil Sol. Gitu ya. Kau datang Kemudian di ujungnya refnya kan ada. Tapi nada paling bawahnya atau bassnya itu bukan F. Ini namanya F on A. Kemudian G on B. Jadi kan F tuh begini ya. Nah, tapi kita bawahnya pencetnya dari A-nya. Kayak gini menurut kalian terlalu flat, kita bisa pakai seperti ini.
tambahin G atau not 9-nya ya. Sembilan itu indah banget sebenernya. Kuartet lengkap ada di deskripsi, kalian bisa kulik-kulik sendiri enaknya kuartet pencetnya apa aja dan sambil berlatih. Oke, itu sedikit tutorial dari gue, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.